Islamic Book Fair akan kembali tahun ini. Pameran buku Islam yang terbesar di Indonesia itu rencananya akan menghadirkan replika rumah Rasulullah. Replika ini tidak hanya sebatas bentuk fisik rumahnya saja. Pengunjung nanti juga akan bisa melihat suasana di dalam rumah Rasulullah tersebut. Ketua Panitia IBF 2017, Mahmud Anies Baswedan mengatakan, dihadirkannya replika tersebut sebagai sarana edukasi dan sekaligus hiburan. Jadi gini, sejak 3 tahun yang lalu di ajang Islamic Book Fair, kami selalu menampilkan sebagai bagian dari edukasi. Jadi ini cerita edukasi dan hiburan. Kami menampilkan replika pedang Nabi, kemudian replika pedang sahabat, replika suasana di pusat kerajaan Fir'aun. Ya. Saya kira karena ini semua sudah, kemudian alhamdulillah kami bertemu dengan penyelenggara yang sama, kami bisa bekerja sama lagi. Ternyata memang sepertinya yang belum kami tampilkan adalah replika rumah Rasulullah. Itulah alhamdulillah yang kita pilih, dan kemudian memang materinya juga ada siap untuk ditampilkan. IBF 2017 akan dilaksanakan pada tanggal 3 hingga 7 Mei mendatang. Lokasi sendiri akan berbeda dengan sebelumnya, di mana kali ini acara akan dilangsungkan di Jakarta Convention Center. Dari Jakarta, Fian Firatmaja melaporkan.